Hantu Hiruzen yang gentayangan. Tahukah kalian di episode Naruto Shippuden, yaitu di 129 sampai 130, ada sebuah scene di ending anime Naruto. Penampakan hantu di mana ketika si Naruto dan Sakura ini kayak lagi kencan di sebuah festival kembang api gitu pakai baju kimono. Tapi yang lucu adalah ada hantu, dan yap, kalian bisa tebak. Si bapak koruptor Hiruzen Sarutobi, coy. Walaupun kagak canon ya, tapi scene ini menurut gue paling aneh, coy. Kenapa gak karakter lain gitu yang lebih serem gitu, kayak Orochimaru, Sakon Ukon, malah lebih serem banget tuh. Malah si Hiruzen anjing, ini kakek kayaknya ya, arwahnya ditolak karena kebanyakan dosa ya. Kagak diterima di surga atau neraka anjing. Jadi pengen minta maaf ke Naruto gitu. Berarti fix ya, karakter paling banyak dosa itu ya si Hiruzen ya. Celakalah bagi kalian yang suka memakan hak anak yatim aja.